Assalamualaikum, salam sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan bercerita sikit tentang peranan masyarakat dalam program vaksinasi negara. Ya, benar, peranan masyarakat sangat penting dalam program ini. Kerana apa? Agenda vaksinasi ini bukan saja dijalankan di negara kita, bahkan ianya dijalankan di seluruh negara, di seluruh dunia. Mengapa? Kerana hari ini kita lihat pandemik COVID-19 dah meranapkan ekonomi, dah meragut nyawa. Jadi perkara-perkara ini yang harus kita elakkan berlarutan. Seperti kita tahu, COVID-19 ini besar impaknya kepada kita. Dan jalan keluar yang utama adalah proses vaksinasi secara besar-besaran ini. 80% rakyat Malaysia harus divaksinasi daripada jumlah terbesar kita adalah 32 juta rakyat Malaysia. Ya, kita dapat lihat hari ini bagaimana gelombang ketiga melanda negara bagaikan tiada kesudahan. Maka jalan keluarnya tiada lagi yang lain, iaitu vaksinasi. Kita dapat lihat pihak kerajaan bertungkus lumus melalui jawatankuasa vaksinasi kebangsaan. Kita lihat juga bagaimana peranan istana memainkan peranan yang sangat penting. Kita lihat bagaimana raja-raja Melayu mula memberikan pandangan pandangan mereka dalam memastikan rakyat-rakyat di negeri mereka, di tanah jajahan mereka, terus dibela dalam program vaksinasi ini. Dan kita lihat juga bagaimana ramai lagi mereka-mereka yang memainkan peranan. Tetapi walau apa terjadi sekalipun, masyarakat adalah orang yang di kalangan rakyat itu sendiri. Maka hari ini peranan masyarakat sangat-sangat penting. Jika kita lihat hari ini, statistik mengatakan bahawa 12 juta lebih sahaja rakyat Malaysia yang baru didaftarkan untuk program vaksinasi negara. Sedangkan rakyat Malaysia ada 32 juta. Ya, perkara ini yang kita perlu lihat semula. Mana lagi 20 juta rakyat Malaysia? Maka mengambil kesempatan ini, saya menyeru agar 20 juta rakyat Malaysia bangkit, bantu negara lindungi golongan-golongan yang terdedah dengan ancaman COVID-19 ini. Warga emas, mereka yang berpenyakit kronik, kerana mereka juga ada nilai dalam kehidupan. Jadi jangan kita pentingkan diri hanya kerana dakyah-dakyah yang tidak berasas terhadap vaksinasi ini. Dan apabila kita lihat bagaimana usaha-usaha kerajaan, terutamanya dalam memastikan rakyat Malaysia sudah divaksin, sehingga hari ini 2 juta lebih rakyat Malaysia telah pun berjaya divaksinasi. Ya, perjalanan kita masih jauh. Ya, 32 juta bukanlah satu angka yang sangat kecil, tapi angkanya besar. Dan sehingga hari ini, menjangkau 100 hari program vaksinasi, 2 juta lebih telah pun divaksinasi dengan vaksin-vaksin COVID yang pelbagai yang telah kita bawa masuk ke dalam negara kita. Kita tahu bagaimana agensi-agensi penarafan ataupun agensi-agensi pengesahan seperti MPRA telah pun bertungkus lumus. Bagaimana pegawai-pegawai di barisan hadapan, pegawai-pegawai petugas-petugas kesihatan kita bertungkus lumus, baik sebagai baik memberikan perubatan ataupun memberikan rawatan kepada pesakit COVID mahupun sebagai mereka yang bertugas di barisan hadapan untuk memberi vaksinasi. Jadi perkara ini perlu dilihat oleh masyarakat. Jadi masyarakat ini siapa? Masyarakat ini adalah mereka yang berada di sekeliling kita. Pak Gad ke, Tok Siak, Tok Imam, ketua kampung, jiran-jiran makcik bawang, semualah. Kalau boleh, mereka ini semua perlu memainkan peranan. Jika kita lihat bagaimana daya-daya anti vaksin ini boleh disebarkan bagaikan fitnah. Kenapa kebenaran terhadap vaksinasi ini sukar untuk kita tegakkan dalam masyarakat? Walhal kebanyakannya ataupun kebanyakan masyarakat bersama-sama kerajaan, bersama-sama untuk memastikan program vaksinasi ini berjaya. Maka suara masyarakat untuk menenggelamkan hujah-hujah mereka yang anti-vaksin ini harus terus diperkukuh agar rakyat Malaysia terus sederap bersama memerangi mereka yang anti-vaksin ini. Setelah itu, rakyat Malaysia juga diberi ruang ya melalui www.vaccinecovid.gov.my. Jika kita lihat di situ, semua boleh mendaftarkan untuk datuk, nenek, jiran, akak, orang sebelah, janda rumah depan, janda rumah belakang, kakak tinggi rumah tenggara, semua boleh kita tolong dengan pendaftaran di situ. Jadi bantu mereka yang tidak dapat akses. Kita lihat bagaimana ini mereka di Sabah, banyak kawasan-kawasan pedalaman yang tidak boleh diakses. Jadi bagaimanakah peranan masyarakat di sana, terutamanya yang ada kelebihan dalam pendaftaran ini, haruslah membantu komuniti mereka, membantu masyarakat. Sebab itu saya katakan di awal tadi, peranan masyarakat sangat penting, melebihi peranan
kerajaan melebihi peranan sesiapa kerana masyarakat ini adalah kita semua. Kita semua merupakan masyarakat yang membentuk rakyat Malaysia yang muhibah dan juga stabil dari segi perpaduannya. Dan juga masyarakat ini merupakan tonggak utama dalam pembangunan negara. Andai masyarakat tidak boleh berganding bahu bersama demi menjayakan agenda untuk menyelamatkan nyawa ini, jadi apa hala tuju negara dalam masa jangka masa panjang ini? Masa depan kami sebagai mahasiswa akan tergaduh. Masa depan ada anak, masa depan anak-anak akan terus digolok, diperjudikan. Masa depan ramai rakyat Malaysia sedang diletakkan di kancah kematian disebabkan COVID-19. Kita tidak mahu sebuah negara aman Malaysia ini, sebuah negara persekutuan Malaysia ini menjadi padang jarak, padang tuku kodek kerana masyarakatnya gagal untuk menegakkan kebenaran vaksinasi. Hari ini Malaysia, di rantau ini merupakan peneraju tahap vaksinasi paling pantas, iaitu dengan kadar 3% untuk memastikan rakyat Malaysia terus mendapat terus melihat jalan keluar kepada pandemik ini. Kita sedar ramai yang dah terhimpit, mahasiswa sudah mula terasa tertekan, para peniaga kecil sudah mula berasa lemas. Kita lihat juga bagaimana syarikat-syarikat besar sudah mula untuk goyah sebagai tunjang negara, tunjang ekonomi negara. Kita lihat bagaimana sektor-sektor berkaitan kerajaan juga sedang bergelut dalam memastikan operasi mereka terus berjalan. Kita lihat sektor kerajaan juga seperti mana yang telah dijelaskan oleh Kementerian Kewangan, negara sudah tiada duit lagi. Bagaimana Perdana Menteri pun bercakap benda yang sama, iaitu negara sudah tiada duit lagi untuk kita berikan bantuan secara besar-besaran. Maka saya harap seluruh masyarakat boleh berganding bahu dan memastikan program vaksinasi ini. Tidak kiralah masyarakat di luar bandar, bandar, di kampung-kampung, di seluruh negara, haruslah bersama-sama selangkah memastikan agenda ini terus dipelihara dan juga terus diperkukuh. Jadi kita jaga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.